tapi enak. Kali ini aku mau bikin roti John. Dari roti, saya pakai roti hotdog yang polos. Kalian juga bisa pakai roti Perancis. Ada 3 butir telur, 2 sendok makan daging cincang, saya pakai daging kornet. Karena mau pakai keju, jadi garamnya saya pakai sedikit aja. Ada sedikit lada, bawang bombaynya saya pakai setengahnya. 1 sendok makan saus sambal. Di keju, saya pakai keju lembar. Nah, saya kasih tambahan lagi sama keju mozzarella, jadi biar ada melting-meltingnya gitu. Oke, langsung saja, let's get started. Kita potong-potong dulu bawangnya. Masukkan 3 telur tadi ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan daging cincangnya. Terus irisan bawang. 1 sendok makan saus sambal. Lada. Secubit garam. Kemudian kocok hingga semua bahan tercampur merata. Oh iya, kalian juga bisa tambahkan kari bubuk jika suka. Terus rotinya saya mau belah jadi 2 bagian, seperti ini. Panaskan pan, beri sedikit minyak, kalau saya mau pakai butter. Nah, rotinya mau saya siram dulu sama adonan telurnya. Baru ditaruh di pan yang sudah dipanaskan tadi. Panggang sampai setengah matang dulu. Setelah itu, telurnya mau saya dadar. Saya masukkan lagi roti yang sudah saya panggang setengah matang tadi. Saya taruh di atasnya telurnya. Sambil saya rapihkan telur yang keluar-keluar ini. Nah, baru saya masukkan keju lembar sama mozzarellanya. Kemudian panggang sampai tekstur roti di luarnya agak garing gitu. Satu lagi saya panggangnya di teflon kecil. Buat saya, teflon kecil ini sangat multifungsi sekali. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, baru saya mau potong-potong jadi 4 bagian. Roti John-nya sudah siap untuk disajikan untuk orang-orang yang tersayang di samping kita.
Ini seriusan enak banget loh. Kalian pokoknya wajib banget untuk coba. Nah, makasih ya udah nonton videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like ya. Kalau nggak suka, boleh di dislike. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Klik juga lonceng yang ada di bawahnya, jadi setiap kali saya update video terbaru, kalian mendapat notifikasinya. Jangan lupa untuk di-subscribe juga ya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam pembuatan videonya ya. Thanks for watching, sampai jumpa di resep selanjutnya ya. Dadah.